Morning guys, jadi kita lagi di bandara domestik. Kita mau ke flight to Fukuoka, mau ke Osaka. So kita bakal di Osaka selama 3 hari. Di sana kita mau ke Kyoto, Kobe dan lain-lain bareng tuh. For the first time full team again plus Sakura. So sampai ketemu di kita bakal naik anak. So sopi banget guys bandara. Mungkin efek gara-gara virus dan lain-lain ya kan. So pokoknya sampai ketemu di pesawat or sampai di Kansai. See ya. Udah lama banget guys naik Ana domestik. Karena beberapa kali gue naik jalan domestik. So this is my room for hours later. Itu Sakura, Papa Sakura dan Mama Sakura dan Bima. So have a nice flight. Landed at Kansai International Airport. Akhirnya setelah bolak-balik Jepang baru kali ini ke Osaka. Norak banget. Hey. Di belakang udaranya cerah banget guys hari ini. Alhamdulillah. Semoga nanti jalan-jalan kita hari ini bisa jalan-jalan yang gak kena hujan. See you, aku ngambil bagasi dulu. Oke guys, kita udah ngambil koper. Simpel aja, karena kita cuma 3 hari. Sekarang kita mau menuju bis dari Bandara Kansai ke city. Kita kenapa naik bis, soalnya biar ringkes, biar gak naik turun ngangkat barang sendiri. Halal. Udang halal guys, di Osaka tuh by the way banyak banget makanan halal. Kalau kalian gak mager nyarinya tuh banyak banget sebenarnya. Ini di deket pintu internasional keluar yang halal. Ada Pokemon Store. Sekarang kita mau menuju bis. So where we are now, Sakura? We are at Osaka. Ini ukti-ukti Al-Azhar ngapain sih di sini? Aduh. Ukti-ukti Al-Azhar. Oke guys, jadi kita setelah 1 jam di bis perjalanan, gila jauh banget, gue gak nyangka.
Sekarang kita lagi jalan ke hotel. Sekarang kita di daerah Umeda. Hotel dekat daerah Umeda. Kita jalan 13 menit dari tempat turun bis tadi. Oke, sampai bertemu di hotel. Kita jalan ke hotel. Bener kan? Jalan mana? Bener kan? Iya ya. Sekarang kita lagi di taksi, mau makan, nyari makan. Banyak banget yang belum buka. Aduh, kecamatan rumus. Banyak yang belum buka. Ini kecamatan rumus. Masih cuma 11. Tapi udah ada yang buka jam 11. So, kita naik taksi. Jalannya masih lebar lagi. Hah? Iya. Jadi kita mau makan ini guys. Tapi belum buka, kita disuruh nunggu aja. Jadi kita kayak di bawah underground gitu, banyak tempat makan. Ini tadi 6 menit dari hotel. Jadi ini menu lunchnya. Ini dia guys, jadi ini cheese naan. Isinya ada cheese naan, ada kari, chicken curry, sayur, ada nasi. Oh, aku makan nasi. Ini yang spesial. Itu sama game ada nasi deh banget. Parah. Terus dapat minuman, yogurt. Cheese yogurt. Terakimas. Oke guys, kita baru selesai sholat di musholanya Osaka Station. Tempatnya di luar, tapi kalau mau sholat di sini tuh kayak harus izin dulu gitu. So sekarang kita mau ke Kyoto, mau naik kereta. Stay tune. Kita udah beli tiket mau ke Kyoto. Kita udah nyampe Kyoto guys. Kita mau foto di ya guys, sekarang kita naik kereta lagi ke Fushimi dari Kyoto Station. Oke, baiklah. Kita lihat bakal ada apa aja di sana. Hey guys, kita udah nyampe di Harashiyama. Cuman udah kesorean, tapi yaudahlah ya. Try my best. Kita lihat di dalam ada apa aja. Next bis ya.